Hari ini kita membagi-bagikan masker untuk dipakai. Bupati Tanggamus bersama Polsek Kota Agung, Polres Tanggamus, dan Koramil setempat melakukan operasi justisi di pasar tradisional. Operasi justisi dilakukan dengan cara sosialisasi keliling demi mengingatkan warga untuk tidak abai dalam penerapan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas. Dalam operasi ini, petugas menemukan tidak sedikit warga yang abai dalam penerapan protokol kesehatan, khususnya penggunaan masker dengan alasan tertinggal. Padahal saat ini kasus COVID-19 masih terus terjadi di tengah masyarakat. Tadi kenapa nggak pakai masker? Lupa. Buru-buru, sambil ngantar anak sekolah. Iya. Nah, Ibu tahu ini dibagiin masker ini kenapa? Jeroin ya, biarin kita nggak kena. Oh iya, benar. Ya. Operasi justisi ini merupakan langkah Satgas COVID-19 Tanggamus dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 varian Omikron, yang sekaligus sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo terkait percepatan vaksinasi dan bentuk antisipasi lonjakan pasien COVID-19. Ini kita melaksanakan kegiatan operasi justisi bersama dengan Bupati, berikut dengan Dinas Kesehatan dan Pustika untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat agar sadarnya memakai masker karena warga diimbau untuk bekerja sama dengan pemerintah dengan terus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan tidak takut melakukan vaksinasi baik tahap 1, 2, dan 3. Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung.